samping ini. Perut lemak lemak. Nah untuk perut kayak saya nih om, butuh berapa kali latihan sih untuk biar enak dilihat nggak kumuh? Ya mungkin sekitar 6 bulan lah. 6 bulanan. Ya makanya harus berkesinambungan. Nah satu hal lagi nih yang mungkin jarang diangkat ya, satu fitness tapi dia juga promo, itu gimana tuh? Dan waktu secara ya baik daripada tidak fitness gitu. Daripada tidak fitness. Ini masuk akal. Tapi tidak akan mengurangi progres atau malah jadi ada bagian organ tubuh tertentu yang jadi lebih jelek gitu. Ya untuk dibanding tidak olahraga, kalau bisa jangan merokok. Cuma kan susah ya. 6 yuk. Yuk. 1. Gimana nih? 2 ya gini. 3. 4. 5. 6. Lagi lagi. Tuh, tempat lagi. 2. 3. 4. Tinggi nih. Ya, kayak 1. Perut bawah. 2. 3 4 5 6 7 8 next door Gusti. Terus go go 2 3 4 5 6 Disiksa sama Pak Produser guys. Gantinya sih kayak apa? Anjir, tinggal. Enggak fokus. Ini masih kuat saya sama Mbak ini. Gimana, Mas? Perut capek? Lumayan. Itu lebih ke arah perut, daya tahan tubuh sama kekuatan di sini. Jadi perut, semua bahu, dan kaki. Lebih kompleks. Tadi itu ya, berarti tanpa alat bang boleh dibilang ya? Seharusnya bisa nanti. Artinya kalau misalkan di rumah ada yang semacam ini, bisa. Bisa kita pakai kayak tadi. Ya. Sentuh bahu. Tuh. 2. 3. 4. 5. 6. Lift. Yo. Oke, next time demikian. Meskipun ngos-ngosan, tapi akhirnya jadi juga. Soalnya saya juga nggak tahu nih hari ini bakal sini. Untuk diajak untuk liputan di sini, ya akhirnya dengan kostum seadanya. Untung pakai kaos. Dan ternyata tidak seperti yang dilihat. Kalau kita lakuin itu lebih capek dari kelihatannya. Benar deh. Cuman ke badan jadi enak, napas juga jadi ringan. Padahal ini baru pertama kali ya. Jadi nggak ada salahnya untuk kita ngambil paket member di sini. Asik. Oke, Nexter. Setelah tadi kita mencoba beberapa alat yang ada di sini beserta fungsinya, sekarang jadinya kita ngobrol-ngobrol nih jauh. Dengan Akang siapa nih? Saya Iwan. Kang Iwan selaku apa nih Kang? Selaku pengelola di sini ya, pengelola fitness di IM Gym ini. Sebenarnya saya berdua sama kawan saya si Ajat yang kebetulan duduk di sebelah sana. Ya, pengelola berdua gitu dengan si Ajat. Ya. Oke, berarti pengelola ya, Kang Iwan ya? Iya. Oke Kang, bisa dijelaskan nggak untuk yang memang belum tahu dengan fitness dan ingin nyobain dulu sebelum jadi member seperti apa pengeluarannya, caranya bagaimana, dan yang paling penting tarifnya berapa nih kan? Untuk menjadi anggota member sih sebenarnya syaratnya tidak susah ya, artinya saya juga menawarkan harga ya.
ya cukup ekonomis lah kalau untuk masyarakat Cirebon gitu, dan sekitarnya kota Cirebon terutama. Kalau misalnya member umum itu 125.000 per bulan gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia mahasiswa, kita ada potongan lagi 75.000 lagi buat mahasiswa atau pelajar SMA, pelajar biasanya kan memang mereka ada basicnya, mereka ikut volley atau apa kan perlu dilatih dengan fitness, latihan-latihan kayak kaki segala macam gitu, bola gitu. Nah kemudian kalau untuk fisiknya per sekali kedatangan kita 15.000 sepuasnya. Kalau untuk member umum ya dengan memberikan KTP atau yang masih berlaku atau SIM atau identitas diri lah, intinya sih gitu ya. Kalau mahasiswa, kartu mahasiswa, pelajar boleh. Kalau lisensi ya bebas aja, sama nomor teleponnya. Kemudian kalau sudah jadi member, kita ada namanya kartunya di sini. Ini kartu ATM atau kartu apa nih, Kak? Kartu member aja sih sebenarnya. Inti fungsinya sih biasanya kita buat registrasi. Kalau pas datang kita tunjukin kartunya, ini saya sudah kembali di sini sekarang. Sudah enggak punya identitas ya kalau sudah? Kalau udah ini berarti sudah istilahnya lapangannya sudah resmi lah jadi anggota kita di sini. Nah untuk satu bulan itu untuk berapa kali datang pertemuan? Kalau untuk satu bulan kita bebas. Kalau misalnya situ masih punya tenaganya, masih punya power yang lebih, atau latihannya bisanya di waktu pagi dan malam, ya silakan saja bebas. Kalau tidak dibatasi waktu lah, artinya kalau misalnya kita buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam, yang mau latihan di pagi, di latihan di sore, latihan di malam. Untuk jam buka paginya jam berapa? Jam 9 pagi sampai jam 9 sore. Lumayan luas. Nextr juga atau pemirsa juga bisa menyesuaikan kehadiran di sini, mau misalkan yang terikat jam kerja berarti kan di atas jam 4 ya. Atau yang dia terikat dengan jam kantor kan bisa pagi-pagi atau siang nanti. Nah lebih efektif mana sih, Om? Sebelum makan atau sesudah makan untuk aktivitas begini? Sebenarnya kalau saya saranin sebaiknya sesudah makan. Jadi kita sebelum aktivitas membakar lemak atau membakar kalori, kita di sini sebaiknya makan dulu agar mungkin, tapi jedanya mungkin 1 jam atau 1 jam. Oke, jangan terlalu cepat juga ya? Betul, misalnya kita datang jam 5 gitu ya, kita makan sudah di rumah atau di kantor, kita ngemil atau apalah, baru kita datang misalnya jam 6 gitu, baru bisa pulang. Artinya lebih efektif gitu, karena power atau energi kita udah ada. Udah ada karbo yang masuk. Iya, jadi buat tenaga, buat asupan energi sudah tersedia gitu. Satu lagi nih, Om, yang membedakan IMG Gym ini dengan fitness lainnya apa nih? Gak boleh Nextr tahu. Ya kalau sebenarnya sih pada dasarnya sih kita semuanya di sini sih keluargaan aja artinya ya. Jadi mungkin ada member-member di sini, oh saya merasa serak ketika datang ke sini karena pengelolanya ya humble atau ya saya juga maksudnya saya mencoba untuk. Kalau misalnya ada kawan-kawan yang baru pada member di sini, saya coba pengarahannya atau segala macam. Jadi tidak di istilahnya tidak dimunculkan begitu saja, tidak dilepaskan begitu saja. Ada instruktur dan ada pendamping. Iya. Kalau memang sih kalau misalnya ada lebih intens lagi, ada namanya personal trainer tanpa Iwan itu emang ada tarifnya beda lagi. Gitu. Jadi 125 tambah personal trainernya 250. Itu kaitannya apa tuh? Pembekalan apa ya? Ya kalau personal trainer kan diarahin. Kalau diarahin, kalau misalnya kita instruktur kan cuma hanya kita kenalin alat-alatnya saja, mau bentuk apa, bentuk dada, bentuk punggung, bentuk apa bahu, bentuk leg. Arahan sebatas di situ saja gitu, tidak secara mendalam gitu lah, tidak secara mendalam, tidak lebih intens. Kalau dibilang kalau les sih bisa les privat juga. Ya, privat juga. Saya rasa sih kalau 250 ya masih waktu nggak akan berhenti tempat-tempat lain. 350. Oke, Nextr, demikian wawancara dan penjelajahan singkat dunia kefitnessan di IM Gym. Betul? Betul. IM Gym. Saya sendiri tertarik nih untuk segera gabung nih.
karena tinggal nutup aja kalau kata teman-teman. Bisa diarahkan ke Iwan. Oke, demikian. Yap. Makasih banyak Iwan. Sukses terus. Terima kasih. Fitnessnya dan semakin banyak. Terima kasih.